Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Saya percaya hari ini menjadi hari yang penuh berkat untuk kita semua. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera akan selalu memenuhi hati dan pikiran kita semua. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita lebih jauh melanjutkan aktivitas kita di hari ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Puji Tuhan. Saudara, tema renungan pada pagi hari ini yaitu tetap di dalam Yesus. Saudara, peristiwa Yohanes 15 ini ketika sudah tidak lama lagi Tuhan Yesus akan diserahkan untuk disiksa dan disalibkan, saudara. Yesus memberikan pemahaman kepada murid-muridnya pada saat itu untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Kata tetap, saudara, memiliki arti tidak berpindah-pindah, tidak beranjak, selalu berada di tempatnya. Dan pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini untuk tetap tinggal dalam Yesus. Jangan keluar dari Yesus, saudara. Puji Tuhan. Yesus gambarkan seperti pohon anggur. Kita sebagai ranting atau cabang, untuk kita bisa menghasilkan buah, kita harus menempel, saudara. Kita harus menempel di pokok, di pohon anggur tersebut, di batang pohon anggur tersebut. Karena kita sebagai ranting, kita tidak akan dapat berbuah jika kita tidak menempel, jika kita tidak tertanam di pokok anggur itu, yang adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi yang memberikan pertumbuhan dalam diri kita, dalam hidup kita, yaitu pokok itu sendiri, saudara, atau pribadi Yesus yang memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah sumber kehidupan. Tapi ketika kita keluar dari Yesus atau kita terpisah dari batang pohon itu, yang akan ada hanyalah kematian, saudara. Karena ketika kita mau keluar dari Yesus atau kita mau keluar dari pokok batang anggur tersebut, itu artinya kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu artinya kita sedang mengandalkan kehebatan, kemampuan diri kita sendiri. Dan Alkitab menuliskan dalam kitab Yeremia 17 ayat 5, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Di sini firman Tuhan mengingatkan ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan kemampuan, kepintaran kita sebagai manusia, atau kita menjauh dari Tuhan, maka firman Tuhan berkata, terkutuklah, kita terpisah dengan sang sumber kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, saudara, ketika kita tetap tinggal di dalam Yesus, itu artinya kita sedang mengandalkan kekuatan Tuhan untuk selalu mensuplai, untuk selalu memberi pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang tercatat dalam Yeremia 17, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, ketika kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan, di situ akan ada kehidupan, saudara. Akan ada kehidupan, akan ada pertumbuhan, akan ada berkat-berkat yang akan terus keluar di dalam kehidupan kita, saudara. Karena Allah yang menjamin, Allah yang adalah sumber, akan memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, saudara, kalau Allah adalah sumber, Yesus adalah sumber, tentunya dia tidak akan mengecewakan kita, ranting-ranting yang mau selalu menempel kepada pokok anggur tersebut atau kepada Yesus Kristus. Tetap tinggal di dalam Yesus. Kalau kita tetap tinggal dalam Yesus, itu artinya kita mau selalu terhubung, kita mau selalu terkoneksi dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan Yesus Kristus,
kita akan kuat menghadapi keadaan dunia saat ini, saudara. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, tetapi kita akan tetap kuat karena ada Tuhan yang selalu menopang, ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi keadaan saat-saat ini. Ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, Tuhan sendiri yang menyokong, Tuhan sendiri akan menopang, menguatkan kehidupan kita untuk melewati semuanya. Tetap percaya, saudara, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Tuhan selalu akan menguatkan kehidupan kita. Percayalah, saudara, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, apapun keadaannya, kita akan tetap baik-baik saja. Selama Tuhan ada dalam hidup kita, selama kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita akan baik-baik saja. Kita akan tetap kuat karena Tuhan sendiri sumber kehidupan, sumber kekuatan yang selalu menopang kehidupan kita. Pesan firman Tuhan sederhana pada pagi hari ini. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan. Andalkan Tuhan karena hanya Tuhan yang mampu menopang, menguatkan, menolong, memberkati kehidupan kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang datang mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk kami tetap tinggal di dalam Yesus. Untuk kami tetap di dalam Engkau, sumber kehidupan kami. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan, kami mau hidup kami selalu tinggal di dalam Tuhan agar kami selalu terhubung, selalu terkoneksi, dan kami akan tetap kuat karena Engkau yang ada di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia diselamatkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Pelayanan Tuhan yang ada di GPDI COTW Temanggung diberkati oleh Tuhan. Mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian. Kami akan tetap di dalam Tuhan dan Tuhan akan selalu menopang, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.